kita malam ini merazia tempat prostitusi di Jalan Negara. Oh, kedoknya ini nih. Apa? Refleksi kaki. Ternyata tempat mesum. Refleksi, kedoknya refleksi nih. Setelah kita masuk ke tempat refleksi tersebut, kita melihat tiga orang diamankan di bawah. Dan yang informasi kita terima itu ada di lantai tiga, makanya kita langsung ke lantai tiga. Tempat refleksi kakinya berarti nggak ada ya? Bohong. Mana? Aduh. Ceweknya. Dan yang kita temukan di lantai tiga itu bahwa ada sepasang laki-laki dan wanita yang bukan suami istri yang sudah tidak memakai baju seperti itu. Refleksi kaki di mana? Di bawah. Di bawah? Di lantai dua. Kalau di sini? Di sini. Apa itu? Ketemu pula. Oh, alah. Lu shooting kamu loh, masuk TV. Iya, gak apa-apa. Adis. Berapa usiamu? Udah berkeluarga? Punya anak? Suami ada? Udah berdiri pakai bajumu? Kau ke sana, keluar. Kan enggak apa-apa, artis. Jangan. Nah, udah enggak apa-apa, artis kan? Kau laki-laki ke sana kau, laki-laki. Sini. Bawa, kumpulkan ini. Sudah sempat kau? Jangan bohong. Plastik apa? Plastik yang ini bapak benar tadi. Iya, itu apa? Dibayar berapa? 3,5. Ini botol, ini buat apa? Minum itu, Pak. 3,5 itu sama. Jadi bayaran ke ini berapa? Peganglah celanamu. 50. Oh, 50. Ke kasir. Tadi dibilang apa? Mau pijit refleksi gitu. Gitu. Oh, langganan. Dia baru datang 3 kali, tapi selalu sama saya. Sudah berapa lama kau di sini kerja? Baru 1 bulan, Bu. Kok baru 1 bulan, tapi udah langgananmu itu? Sama kopi itu aja. Tapi dia baru datang 3 kali loh. Sama baru 3 kali. Pandangan saya sebagai seorang perempuan ya, saya pasti kesel. Karena pasti Koko itu pasti punya istri. Dan perbuatannya itu tidak diketahui istrinya. Sementara itu harus dilakukan sama istrinya, tapi dia sudah pelanggan di tempat itu menurut keterangan wanita itu. Kamu gak mikir anak melakukan gini? Atau cari makan gini untuk kasih makan anak? Iya, Bu. Baru ini lo kerja kayak gini dulu. Loh, karena baru ini ketahuan. Kalau klien itu kan gitu. Enggak, kalau kita kan sudah ini, pasti jawabannya baru, Bu. Baru. Enggak, memang saya baru tempat refleksi baru ini loh, Bu. Selama ini di mana? Online shop. Panggilan gitu? Bukan panggilan gini. Online shop maksudnya jual-jual baju. Dari online shop kenapa pindah jadi tukang pijit refleksi? Cari sampingan dulu. Terima cucian, laundry. Kan bisa. Ini kan mau enaknya aja. Aku cari uang cepat. Wah, luar biasa ya. Kau udah ditangkap polisi gini, udah masuk TV, nggak ada penyesalan di dirimu? Selama melakukan interogasi terhadap wanita tersebut, ya sebagai perempuan saya merasa miris. Ya seperti yang saya lihat, memang tidak ada penyesalan di wajahnya. Kenapa? Karena saya temukan menyesal tidak. Dia jawab, mau apa lagi, Bu? Mau gimana lagi, Bu? Berapa nak mau? Laki-laki perempuan. Iya, untunglah laki-laki dua-dua. Berarti anakmu dikasih makan dengan gini ya? Iyalah. Gak kasihan kamu itu? Ya mau gimana, Pak? Namanya cari sampingannya cepatnya kayak gini. Oh gitu ya. Untuk pesanan online, barang-barangnya mahal. Oh iya. Sudah kayak yang ibu bilang, tukang cuci, laundry kan terhormat sekarang, laundry. Kalau orang-orang ini udah nggak ada ininya lagi, udah nggak ada malunya. Di
bisa nggak kau refleksi? Jangan hanya nggak bisa kedok aja refleksi kali ya. Kalau refleksi aku nggak bisa, cuman aku lulus sama usut. Oh. Bagian refleksinya ada. Ada. Yuk, kita ke bawah. Setelah kita amankan pasangan mesum tersebut, kita turun ke bawah. Saya cek di lantai 2, ternyata tidak ada. Yang ada itu semua malah kamar-kamar yang pintunya itu tertutup rapat. Hari ini sudah ada terima pasien? Kau? Sudah ada? Terima tamu? Nggak main? Benar? Main. Bawa ke kantor. Kamu juga ikut ke kantor. Nggak usah pakai tutup-tutup itu, Dek. Kalau tahu malu, nggak berbuat seperti itu. Berarti tidak tahu malu kalau melakukan itu. Bawa tasmu. Cepetan. Setelah kita amankan para hidung belang dan wanita pekerja pijat refleksi itu, kita bawa ke Polsek Medan Timur. Nah, masa kau kerja gitu? Aduh, malunya. Anakmu berapa? Dua. Masa hasil gitu kau ini anakmu, kau belikan susu? Enggak kasihan kau? Enggak lah ya. Kalau kasihan enggak kan gitu. Tahu sekarang gimana. Kami dari pihak kepolisian Polsek Medan Timur akan tetap merazia tempat-tempat mesum seperti itu. Carilah uang yang halal, bekerjalah yang baik. Karena hasil bekerja itu kita kasih untuk anak kita. Masih ada pekerjaan yang halal yang tidak harus menjual diri. Biarpun hasilnya tidak seberapa, tapi karena hasilnya itu hasil keringat yang halal, mungkin akan lebih baik untuk anak yang ada di rumah.